Kamu sayangkan sama aku sekarang. Ya udah iya. Aku bayarin. Mana rekeningnya? Gitu dong. Ntar gua kirim nomor rekening gua. Gua tunggu pembayaran. Kalau bukan aku hamil anak kamu, aku gak mau ya bayarin utang-utang kamu itu. Sar! Ya kamu tuh inget dong, dulu kamu cuma supir. Terus aku angkat jadi karyawan karena kita mau nikah. Bukannya nabung malah boros main judi. Kamu sabar ya. Aku janji. Aku janji abis kita nikah, aku bakal berubah. Gimana kalau kita nikah bulan depan? Mau? Makasih. Sari. Sebentar, ada yang mau Mama bicarain. Iya, Ma. Iya, Ma. Sari, dari dulu Mama tidak pernah setuju kamu mengangkat Erwan dari supir menjadi karyawan. Mama gak mau tahu. Kamu batalin rencana pernikahan kamu sama dia. Saya izin keluar bentar ya, mau beli sesuatu. Nah, ini dia, ini rumahnya Bu Rahayu. Ini juga sekaligus kantornya. Jadi, Erwan itu kerja di sini juga. Masa apa-apaan sih? Kok kasar sama perempuan? Hah?
perempuan lo. Siapa lo? Ini sih gua. Gak usah lo kecampur. Udah berhenti. Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Ada apa sih? Bu, saya ini istrinya Erwan. Mas Erwan marah. Saya dan anaknya nemuin dia. Jadi kamu istrinya Erwan? Iya, Bu. Eh, udah. Saya bisa jelasin. Enggak ada. Terlaluan. Ayo, sayang. Ayo, masuk ke dalam, yuk. Ini gara-gara kalian semua. Ibu Rahayu jadi tahu. Gua punya istri sama anak. Gua gak akan tinggal diam. Aduh, gimana sih ini? Malah ngotot kan. Lagi pulaunya perempuan. Ayo. Saya baru tahu loh. Kalau kamu itu ternyata istrinya si Erwan. Iya, saya selama ini ditinggal begitu aja di kampung. Udah malah nggak ada pernah dikirimin uang. Dan saya nggak tahu kabar dia gimana di sini. Thank you.